Madiun. Jadi perwakilan Blackberry akan menyerahkan donasi ini di dalam kotak donasi. Monggo Blackberry untuk mengawali hal membantu keluarga dari Mas Edi Negra. Ada sahabat juga dari Kajimul, beliau ada di NTT sampai Belani transfer untuk membantu keluarganya Mas Edi. Monggo Blackberry diawali dari Blackberry, dan saya harap dari teman-teman juga seikhlasnya untuk membantu keluarga dari Mas Edi Ningrat. Terima kasih Blackberry. Tepuk tangannya dong untuk Blackberry. Tentang Mas Edi Ningrat dari perwakilan dan sahabat-sahabat Edi yang bisa Melo Padang ada band GTR yang ada jamming sama Bodil Head Speaker. Jadi Head Speaker tidak support Mas Edi Negrat. Tapi itu nanti saya akan tampilkan dulu dari bandnya Mas Edi sendiri. Jadi kita sengaja memang ingin menampilkan bandnya Mas Edi. Tapi makasih kakak Ningrat, tapi tanpa masuk. Jadi kita minta Ningrat untuk support juga masalah ini memoriam ini. Tapi lagi tanpa masuk. Oh ya, nanti ada sesi doa bersama juga ya. Mungkin sapa. Makasih kakak. Yang baru-baru. Itu gue mau jancok, ica-ica segel rek. Halo, burung. Tingrat mungkin sudah siap, Tingrat. Ada yang belum datang. Melok Padang, Rek. Saya isi karena ada personil Ningrat yang belum datang. Saya isi sama wawancara ya. Saya panggil dari RATT Negeri Damok sama Mas Junior. Danto sebagai panitia di balik kami, saya Ardi. Ya, nanti bareng ya. Ada Mas Ardi ya. Mas Ardi nanti wawancara TV ya. Dari SCC juga support. Foto karek sih, Pak. Inilah sahabat-sahabat dari Mas Edi Ningrat. Cuman kalau semua saya aja nggak cukup nanti. Jadi perwakilan aja, ada dari bandnya Mas Edi Ningrat juga, ada sahabat dari Mas Edi Ningrat dari Red Speeder, dari RATT, dari SEC, dan dari Halloween. Mereka merupakan perwakilan dari sahabat-sahabat Mas Edi yang sebenarnya di belakang banyak banget teman-temannya yang support acara In Memoriam Mas Edi Ningrat. Jadi untuk pesan dan pesannya untuk Mas Edi Ningrat, yang pertama dari Mas Buddha, monggo. Apa tentang Mas Edi Ningrat, pesan dan pesannya, kenangan apa yang pernah dialami sama Mas Edi Ningrat oleh Mas Buddha? Kenangannya yuk banyak sekali.
leader, sosok apa, ngomong, cuman enggak tapi baik sekali kok. Oke, itu tadi dari kesan-kesannya dari Mas Huda yang selama ini main band dengan Mas Edi Mira. Jadi kita merasa semua itu kehilangan. Jadi kayaknya kok kaget. Dari Mas Munir Red Leader perwakilan gabung sama RATT. Apa kesan dan pesannya Mas Edi Mira selama Tepri dan Mas Munir? Ya, saya sangat kehilangan karena sosok Mas Edi Ningrat itu orangnya itu gimana ya Mas, pokoknya los kita ngadakan acara diundang kok gak benturan, selalu siap dan ketemu di mana saja dia selalu mendatangi dulu dan bersalaman. Itu yang sangat terkesan. Terima kasih buat RATT dan Mas Bunyara Sudar. Selanjutnya ada Mas Adi dari SCC yang merupakan sahabat dari Mas Edi Nira juga yang pernah kerjasama ya Mas Edi ya, bikin event ya. Jadi saya mau kesan dan pesannya apa? Kenangan apa? Ya, kalau itu nama Mas Edi luar biasa untuk saya ya. Terus apa teman-teman kerja juga sih. Ya ini tanya kapan tuh jam berapapun kalau kita telepon mau ngomong masalah event. Acara konser luar biasa ini antusiasnya. Dan sudah sekali dari 38 event yang mengadakan hampir separuhnya disupport teman Mas Edi dan bahkan memberikan tentang film sebagai istilahnya. Jadi sudah lama dan bahkan kita sudah membicarakan bulan Desember itu mau berkolaborasi dengan Mas Edi. Tapi ya gimana lagi? Berasa kerja terima ya berangkat yang lalu karena satu bulan saya dan hari Sabtu memang ketemu karena saya sebelum Sabtu sudah kembali ya di Mangkang. Semoga yang pun bisa dosa dan ya buat teman-teman mohon dimaafkan secara kesalahan juga tapi sengaja maupun tidak sengaja benar-benar kita tidak sosok seorang ya panutan mungkin ya buat adik-adik yang belum itu banyak tentang musik masih itu terduluan. Dedikasinya luar biasa ya teman-teman. Teman-teman terima kasih ya selama ini mohon dimaafkan ya gitu Mas Boni. Terima kasih Mas Adi. Terima kasih. Berikut ada sahabat dari Mas Adi Nira juga dari Elohim Jawa Timur yang diwakili sama Mas Agung. Monggo Mas Agung kesan dan pesannya selama kenal dengan Mas Edi Nira apa enggak? Mas Edi Nira sosok seorang musisi vokalis Jawa Timur umumnya dan Surabaya pada pilihannya. Beliau adalah seorang yang pemilik motivator dan seorang kakak bagi kita semua. Dia orang baik. Baik sekali. Kita sangat kehilangan beliau. Kita enggak menyangka kehilangan seorang sahabat ini sekali. Setiap saya bikin event, beliau selalu support dengan memasukkan, memotivasi, memberi bantuan dengan masukan-masukan yang sangat positif bagi kami. Sehingga masih dilihat damai dalam kasih sayang Allah. Semoga bersyukur. Terima kasih untuk kesempatan teman, sahabat-sahabat semua dan wakil di sini yang bisa juga yang bisa support semua
cetakin memori yang sebenarnya ada lawannya buat Mas Edi. Selamat jalan Mas Edi, apa yang pernah dilakukan akan dilakukan, selalu akan dilakukan. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya minta waktunya sebentar aja, sebentar untuk mendoakan almarhum Mas Edi Ningrat bin Suhardi. Menurut kepercayaannya sendiri-sendiri aja enggak apa-apa. Jadi apapun doa kalian, apapun yang kalian ucapkan untuk Mas Edi Ningrat, semoga masih didengar sama Mas Edi, karena Mas Edi insya Allah itu masih di sini. Dan Mas Edi itu suka acara musik, dan beliau pasti akan tetap support selama belum sebelum 40 harinya. Kalau sudah 40 hari dia naik kereta. Oke, saya mulai doa sejenak untuk Mas Edi Ningrat bin Suhardi Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Semoga Mas Edi Gus tolong mau terima dan diampuni segala dosa-dosanya dan disayang sama Gusti Allah. Ya. Oke, untuk woi, sama itu atau ini sebenarnya tapi yang orang TikTok ya saja nih. TikTok woi. Oke, terima kasih untuk teman-teman dari Red, dari Horror, dari Percuring, Ciaga juga, dan untuk Buyung terutama. Nah, sahabat tadi. Oke. Kesan dan pesan selama kenal Mas Edi atau ceritanya ini gimana kok bisa di sini? Jadi aku mengenal sama Mas Edi itu sangat lama sekali. Sekitar tahun 2003-2004 tahun itu. Dan orangnya yang asik ya. Asik banget. Asik banget. Memang bapak. Ya, bapak. Es jus, bakso, rawon, soto. Dia gak mikir. Asik dibayar gitu. Ya. Bos bayari, bos. 55. Udah taruh siap tau gak bro? Aduh! Intinya dia itu berusia bukan duit yang dicari, tapi benar-benar musik. Gak bisa keluar bro, berarti iya bro, ada acara orang-orang ini pasti gak support, pasti support, pasti support dimanapun itu ya? Dimanapun. Padahal main waktu loh, ini aku lama main waktu. Yang aku terakhir ngobrol dengan Mas Edi itu dari Medan. Ah, sebelum dia masuk ke rumah sakit. Ah, terakhir itu pastinya ada aku ngobrol sama Mas Edi. Mas, besok tampil di Balai Kopi. Bisa. Pasti jawab siap. Pasti jawab bisa. Anak-anak udah berbicara ya. Itu nama saya itu. Mas, ini budgetnya agak kecil ya. Ini hanya sekian. Gak popo, aku tampil. Simple main. Dari situ mulai Rabu dan Kamis. Jumat pagi aku WA. Mas, tadi malam ya. Coba malu perform di bahasanya ini kamu centang dua tapi nggak dibalas, centang dua nggak dibalas sampai akhirnya aku memutuskan untuk menelpon. Aku telpon kok nggak ada namanya di
diterima atau gimana? Oh mungkin aku berpikir positif. Oh mungkin di jalan atau mungkin kerja. Sampai akhirnya maghrib aku udah di lokasi sini. Tak WA juga enggak ada balas. Tapi mungkin tapi aku enggak ada balasan. Akhirnya aku nelpon. Nelpon juga enggak diangkat. Ternyata aku dapat informasi dari temanku Buyo. Buyo. Ini yang kasih informasi dari Buyo bahwa Mas Edi sakit. Kaget. Dari itu juga aku langsung berpikir. Itu tadi ceritanya ya, ceritanya di balik kafe ini itu. Selasa aku bikin cari ini, ternyata Selasa teman-teman dari teman-teman kafe itu udah siap. Akhirnya itu mereka juga berpikir bahwa Selasa itu 16 dirangkakan. Belum. Aku ya mikir tuh itu. Dari situ akhirnya mereka nggak bisa, kebanyakan dari teman-teman nggak bisa, aku mau putuskan di sini itu slotnya itu hari Jumat. Jadi kalau di Kamis ini Jumat bios ya Jumat lah, kita jadi itu hari Jumat. Begitu hari Jumat ternyata Kamisnya itu ada berita. Jadi intinya Mas Edi itu gak mau merepotkan teman-temannya. Ya, orangnya asik, super, support segala musik. Ya, ya, saking baiknya orangnya. Jadi beliau itu seperti begitu. Jadi tadi ini Mas Darto itu menceritakan kok bisa di balik kafe. Sebenarnya Mas Edi mau perform di sini sebenarnya. Tapi malam ini pun perform di sini. Tapi tanpa Mas Edi Ningrat. Oke, saya panggil satu lagi sahabat dari jauh-jauh ini ya. Mas Darto juga ya di sini ya. Mas Edro Mori dari Madiun juga support untuk Mas Edi Ningrat in memoriam. Hadiah. Jadi Mas Edro Mori, jadi beliau kreatornya Madiun ya, kreatornya Madiun, jauh-jauh nih datang dari Madiun support Mas Edi. Saking apanya Mas Edi itu Mas Edro, kesan dan kesannya Mas Edi itu piye? Mas Edi itu orangnya baik. Terakhir Mas Edi itu perform di Madiun sama anak-anak itu responnya cukup luar biasa. Untuk Mas Edi bagi tempatlah kreator Madiun turut berduka karena Om Edi itu orangnya baik, tidak memandang si A, si B. Dia adalah rock sejati buat kreator Madiun. Begitu itu kesan-kesan dari kreator Madiun. Kita juga terima kasih untuk Mas Edi bisa support dirinya di Madiun. Terima kasih. Support terakhir ya Mas Edi. Support terakhir itu di hari kelahiran Mas Edi. Oh, Mas Edi pada saat itu ulang tahun. Acaranya waktu di Madiun itu 24 Juni Mas Edi. Juga 24 Juni. Makanya dia ingin datang ke Madiun karena apa? Dia tanggal kelahirannya dia. Makanya Mas Jarot di terakhir bercel ya. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Edro Mori ya. Dari Madiun jauh-jauh datang ke sini untuk support acara In Memoriam Mas Edi Ningrat. Oke, berikut akan saya tampilkan bandnya Mas Edi Ningrat tapi tanpa Mas Edi. Monggo Ningrat bisa di
Jakobski. Kaosnya Mr. Jack, sticknya juga Mr. Jack. Jadi dilelang. Hasil lelang kaos dan stick ini disumbangkan untuk Mas Edi Ningrat dari Mr. Jack. Ya, tepuk tangan dua untuk Mr. Jack. Tapi lelangnya nanti terserah, ada yang mau berapa silakan. Apa-apa? Yang paling tinggi apa paling rendah, Jack? Kalau paling rendah, tak dulu deh. Pakai akas, ada yang mau kaos dan stick ini diinformasikan.